Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Anggi Ratnasari. Nah, sekarang udah bulan November ya. Ada beberapa unit yang sudah serah terima sama konsumennya. Seperti apa unit yang sudah siap serah terima sama konsumen? Yuk, kita jalan-jalan, kita lihat seperti apa rumahnya. Oke, Kam. Nah, ini jalannya masih ini ya, ini jalan. Sudah selesai, sudah blok. Nah, kita akan lihat unit yang sudah rapi ya. Unit yang sudah rapi seperti apa? Yang sudah dipasang. Nah, ini jalan Heritage 3 nomor berapa ya? Heritage 3. Ini nomor 3. Nomor 3. Belum rapi, kita cari yang udah rapi aja. Nah, ini kayaknya udah rapi nih. Sana aja yuk. Heritage 3 nomor 2. Gimana? Ini? Iya. Bagus, senada dengan ini, senada dengan gas dan oven. Nah, ini smart door locknya, ini pintunya bagus. Nah, ini area ruang kamu, area ruang kamu, dan ceilingnya udah dapat seperti ini ya. Ini yang siap serah terima, nanti kita cek dulu seperti apa. Jadi tinggal dikit aja kalau emang pasang interior ya, nggak perlu banyak renov-renov juga ini karena udah rapi. Instalasi AC pun sudah disediakan, jangan khawatir. Nih lampunya juga, nih seperti ini standarnya. Oke. Nah, kita ke tangga, nah seperti ini. Ini di luar tangga ya, kamar mandinya kita desain seperti ini. Ini kolamnya udah ada airnya tuh. Wow, ini udah rapi sekali ya, tinggal siap serah terima. Kita berita acara kan. Nah, ini bisa dilihat tangganya, lampunya tuh rapi kan. Tuh, rapi. Dan standarnya dari developer ini nanya aja yuk. Nah, ini kan kalau di rumah satu buat lokasi ya, nanti kita lipat sama aja. Kita lanjut ke lantai 2. Kelihatan elegan ya, ada lampu-lampunya, udah rapi di sini. Nah, ini lantai 2, kita ke master bedroom dulu. Wow, ini master bedroom luas sekali ternyata aslinya ya. Seperti ini, yang udah ribut, laminate itu parket. Plafon ceilingnya juga udah seperti ini. Kita coba nyalain lampunya. Tuh, seperti itu.
juga. Sama seperti rumah Tionto, sanitarinya ini dari Poklon semua, kaca juga. Ini buat toilet, buat perputaran udaranya seperti ini. Oke, kita lanjut sama anak. Ini kamar mandi buat anak-anak sharing ya. Aksesnya juga udah berfungsi. Yuk kita lanjut. Ini kamar anak. Aslinya gede banget kan. Lihat ini kamar anak besar banget asli ya. Ini buat king size. Ini wardrobe. Ini kamar anak satu. Ada kamar anak dua. Nah, ini kamar anak dua. Kamar anak dua. Lihat nih, masih luas banget. Tuh, kira? Ini selanjutnya lantai tiga. Seperti apa di rumahnya? Ya seperti ini. Bagus kan gimana? Ini akan siap serah terima ya sebentar lagi. Sebentar lagi juga akan rapi. Jangan tunda lagi ya, segera miliki unitnya. Segera kunjungi lokasinya Heritage Residence Puri Sedap. Hubungi saya di nomor di bawah ini ya. Info lebih lanjut dan info yang akurat hubungi saya Anggi Ratnasari. Bye. Sama, ini baru kita mau review ya. Ini beberapa minggu kemarin dan sebelum-sebelumnya ini adalah hutan ya. Ini nantinya akan dipakai fasilitas buat lapangan tenis, fasilitas di Heritage Residence. Lokasinya itu gerbang Heritage Residence di sebelah sana. Nah, lalu maju sebelah sini. Nah, itu clubhouse kan. Nah, ini kita masuk ke sebelah sini. Ini adalah buat lapangan tenis. Yuk. Ini sudah mulai on progress ya. Seperti apa? Engkau bukanlah segala. Ini beko-beko nih. Bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu. Ini dari kemarin belum kita review ya kan? Ini baru sekarang kita review. Gila. Ini dia areanya ya. Nanti kita akan fasilitas lapangan tenis ini lagi on progress. Cantik bukan? Nah, sebentar lagi serah terima. Nah, ini sebentar lagi juga udah jadi lapangan tenisnya. Kapan lagi? Yuk kita survei lagi. Langsung aja ke lokasi Heritage Residence Puri 11. Bye.